Guys, nah saya makan ini ya, ayam goreng. Nah, nasi sayur ya guys ya, nasi goreng, ayam goreng nih guys. Nah, seperti ini kayaknya enak guys. Guys, semua aku dari di nasi Yuli ya ini guys ya. Nah, di Jalan Gatot Subroto Kota Medan nih guys. Nah, nasi Yuli ya nih guys. Hai guys, saya semuanya welcome to my YouTube channel Foodie Can Production guys. Nah, sekarang saya mau masak nasi sayur Melayu ya guys ya. Nah, ini masakan Melayu guys. Nah, kita coba lihat ya guys ya. Nah, pakai ayam goreng nih guys. Ayam sambal juga ya guys ya. Ayam goreng sambal ya guys. Nah, pakai ini lagi apa namanya? Pakai bakwan ya guys ya. Nah, sebelum oke guys. Sebelum saya mau makan, saya berdoa dulu. Oke guys, nah sekarang kita makan nasi Melayu ya guys ya. Nasi Melayu guys, kita coba dulu. Nah, mari makan semua guys. Enak sayurnya guys. Agak manis ya, pakai terong guys. Ini cabai guys. Ayam goreng gurih guys. Mau bahas-bahas lagi guys, sambil makan sambil bahas enak guys. Hari ini kita bahas mengenai karma ya guys ya. Karma itu apa tuh guys? Karma itu ya, ketika orang menyakiti kita, ketika orang membohongi kita, menipu kita, kita tidak perlu membalas guys. Ada Tuhan yang membalas. Karena Tuhan yang membalas, nah, itu lebih sempurna guys. Kalau kita yang balas, kita menciptakan perbuatan buruk lagi guys. Kita menciptakan karma buruk lagi guys. Kita coba dulu diam aja, nanti kita melihat. Nah, kita pasti melihat bagaimana dia tersakiti sama seperti dia menyakiti kita guys. Itu yang dinamakan karma secara umum ya guys ya. Enak guys ya, rasanya wangi guys. Kita tutup ya, memaafkan dirinya, dan setiap orang yang menyakiti kita, kita anggap itu adalah dosa-dosa kita yang pernah berbuat kepada orang lain. Jadi kita mencuci dosa atau membayar karma atau membayar dosa kita. Jadi tak perlu kita membalas dan menghakimi dan menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan diri kita sendiri, kita koreksi diri kita sendiri aja, sudah cukup lah. Nanti Tuhan akan memberikan kita pengganti yang lebih baik lagi. Percaya kepada saya. Tak perlu membahas guys. Percuma
tidak akan berakhir. Karena kebencian itu marah akan menjerumuskan, membuat kita sakit, guys. Menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, malah membuat kita lebih sakit, guys. Lebih baik kita koreksi diri aja, kita ikhlas, kita yakin kita akan bahagia di kemudian hari. Kita yakin suatu saat kita akan bahagia. Tetap semangat aja, guys, ya. Dapat tak semangat, guys. Oke, berarti dari pertanyaan nasi Melayu, ya, nasi sayur Melayu, kan, enak, cabenya udah cantik, kan, sepatutnya segar banget, agak pahit-pahit tapi enak, guys. Udah ada, don't forget to like, to subscribe, comment, to share, ya, makanan ini, ya, guys, ya. Oke, udah ada, guys, love, vital, and guys.